Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan membuat karya seni montase. Apa aja alat dan bahannya? Mari kita persiapkan. Yang dibutuhkan yaitu lem, gunting, kertas HVS, gambar. Gambar dapat diperoleh dari majalah atau koran bekas. Oke, langkah pertama kita akan menggunting. Gunting gambar mengikuti pola. Di sini Butini ada gambar tanah, kemudian ada gambar ayah dan anak yang sedang menyiram tanaman singkong, kemudian ada kolam dan ada ayam. Butini juga sudah menggunting, yaitu rumah joglo, tanaman pisang, ibu yang menyapu, adik yang menyiram tanaman, sekumpulan awan, dan matahari. Mari kita gunting. Oke, yang pertama kita gunting gambar sesuai polanya. Gunting dengan rapi. Baik, ini sudah jadi, kita gunting yang lain. Ini ada dua ekor ayam, kita gunting. Dua ayam lagi, kita gunting. Baiklah, dua ayam sudah kita gunting. Kita gunting yang lain. Sini masih ada kolam air. Baiklah, sudah jadi. Sekarang kita tempel gambar-gambar yang telah dipotong menggunakan lem di kertas kosong, di kertas HVS seperti ini. Saatnya kita lem gambarnya di atas kertas HVS seperti ini, setelah tadi kita tempatkan. Baiklah anak-anak, setelah Butini ditempelkan, jadilah seperti ini. Ini namanya montase dengan tema cinta lingkungan. Anak-anak bisa membuat montase dengan tema sama cinta lingkungan, tapi dengan gambar yang berbeda-beda. Silahkan anak-anak kembangkan kreativitas. Terima kasih.